banget tamu undangan. Malam pertama sih rapi banget, capek banget kakak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Kebahagiaan di malam hari ini lengkap sudah. Fakta di balik cerita Lesti dan Bilar yang melakukan priwet hingga malam pertama yang membuat kita semua traveling dan bertanya-tanya, apakah benar demikian? Adakah skenario di balik hal tersebut? Tentunya semua kalian fan Leslar bertanya, kejadian apakah yang dikemas ini? Apakah ini yang namanya project baru dari Lesti dan Bilar? Atau ini adalah dunia nyata di mana memang benar-benar keduanya Lesti dan Bilar menyiapkan diri untuk mematangkan persiapannya melangkah ke jenjang berikutnya, yakni menikah di awal tahun ini. Tentu hal itu selaras dengan unggahan Rizky Billar di feed Instagramnya yang membuat semua pada baper. Ya, Rizky Billar memberikan caption unggahan tersebut, foto bersama ibu kos saya. Dan nyatanya ibu kos yang dimaksud adalah Lesti Kejora. Lihat aja mukanya gak santai si ibu Lesti Kejora dengan mengetek Lesti. Alhamdulillah GBK, kata Putra Siregar. Valdi kemudian, papi punya kenalan orang dalam kan? Seraya tertawa emojinya guys. Sungguh menarik banget kan? Yuli Maul, yuhu. Dengan emotikon lobe-lobe. Tentu ini semakin memantik penasaran kita karena orang-orang terdekat dari Rizky Billar dan Lesti semakin menyulut api tersebut. Valdi Akbar, gak mungkin ini pasti hasil photoshoot. Halus banget sumpah. Ah kabur ah, aku pasti akan dihujat, kata Valdi Akbar lagi. Lesti Kejora dari unggahan Billar itu mengungkapkan, bukan ibu kos, ibu dari anak-anakmu. Cece bacanya sambil senyum-senyum, ya katanya. Lesti guys, Fitri Kalina pun selaku kita Leslar Pusat pun langsung dibuat baper abis dari fakta ini. Wah amin ya rabbal alamin, masya Allah, dengan pandangan penuh cinta dan mohon maaf. Ya tentu saja semua orang, para fan mereka, sahabat siapapun saja pada baper oleh unggahan Rizky Billar ini, termasuk sahabat-sahabatnya. Trio Gestrek juga kena, dari Haris Prira pun mengungkapkan mulai aktif ya bun. Berbeda dengan yang namanya Haris Prira, Husin Nasimov sebagai teman Billar langsung juga tancap gas. Oh aku kira ini prewet ya. Hah prewet? Ya iyalah. Atau tidak ya? Ya kita semua pada ragu dan masih belum ada kejelasan dari Lesti maupun Billar ini prewet atau sekedar action saja. Estor juga ikut berkomentar. Wow katanya guys. Jen Herianto juga, ini tadi naik motor pakai baju prewet gini. Wah pengennya ya. Kamu tadi si Dedi Lesti sama Bang Bi maunya naik motor pakai baju prewet yang ini. Wow wow wow, sungguh kita semua sama-sama dan pada berfantasi mengenai Lesti dan Billar yang kian menarik hubungannya dan kian elok diikuti perkembangannya menuju halal
Diki Firmansyah. Alhamdulillah, tentu saja semua sahabat, semua orang terdekat, semua pengagum, fan, ya sama-sama pun doakan dan mensyukuri apabila benar-benar Lesti dan Bilar melangkah ke hubungan yang lebih serius, artinya menikah. Adita Ditama, Adita Diatma, menuju detik-detik, alhamdulillah kalau begitu ya, menuju detik-detik pernikahan. Moga di awal tahun depan, Januari gimana? Jess Amalia juga, alhamdulillah. Wow, Domi Stupa, ini pasti priwet. Ya, banyak dan besar dugaan itu priwet. Cuman mereka berusaha mengaburkan acara tersebut. Cuma waktulah yang akan menjawabnya. Yang mana yang benar? Ical Muhammad, semakin terang katanya Ical. Panji Komara, mantap. Wow. Sesuatu yang di luar ekspektasi tentunya. Karena ya, diam-diam menghanyutkan. Semoga sesuai apa yang pernah disampaikan Ayah Kejora. Pelan tapi pasti. Rinda Cil, demi apa? Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kalian doakan dan kalian kagetkan menjadi nyata, yakni Lesti dan Bilar menikah di awal tahun 2021. Alhamdulillah. Fitri Kalina lagi. Wow, prewed kah? Ya, banyak yang bertanya bahwa hal tersebut, apakah prewed? Ibu kos adalah ibu dari anak-anakku, Andin. Ya, last guess. Kalau ibu kosnya kayak Lesti, betah banget tentunya. Apalagi kalau disenandungin kan. Ya luar biasa tentunya, semuanya pada bahagia dan pada baper. Daniel Topa official kawal, ya tentu semua fan Lestar akan mengawal hubungan mereka tentunya. Adi Sky, semakin dekat guys, siapkan pakaian seragam kalian. Wow, ya bang, batiknya disiapkan juga ya. Kan bang Adi kan punya batik banyak. Wah, Lestar Mimin mana bang? Wah, si ini fanbase mau minta daster sama Bang Ade. Tak ketinggalan juga sih dari sang manajer. Mau komen takut bunda salah lagi. Apa panggil aku tante aja ya? Wah. Panggil tante ada-ada aja kamu, Der. Wih. Bunge. Menanggapi si Dery, ya bengek banget guys. Pokoknya ini begitu bikin kita di malam hari ini semua traveling ke mana-mana pikiran kita. Tetapi kita mensyukuri hal tersebut. Kita mengucapkan alhamdulillah di mana si Bang B sama si Dedek bisa ya, bisa melaksanakan prosesi tahap-tahap, walau itu nanti adalah acting atau apa, tetapi siapa tahu mereka akan mengemas hal itu dalam sebuah suasana yang berbeda. Ini itulah yang kita harapkan. Remon juga ikut berkomentar, bapak kosnya yang mana bang? Ya yang ngomong putus sama ibu kos siapa lagi kalau bukan Bang B. Ditunggu postingan di IG-nya Dede. Waduh, alias Sayuti udah. Ingin ya si Dede tinggal yang nge-posting. Kapan nih di pelaminannya? Wah, tunggu aja ya. Kita doakan yang terbaik pokoknya bagi hubungan mereka berdua. Tentu hal itu adalah yang tercute, bikin kita cute semuanya. Muka ibu kos mau tagihan tuh, gedor-gedor pintu, woi, bayar. Au manja bang, polisi Leslar. Karpet tangganya bagus. Wah, ini mengalihkan suasana ya. Memang karpet tangganya bagus, tapi yang paling bagus adalah saat yang berfoto itu adalah mereka berdua, yakni Lesti Bilar yang merupakan couple cute dan kesayangan kita semua. Senikenus, bismillah ya, bismillah bang Son. Okay banget kak, alhamdulillah kalau begitu ya, kita doakan yang terbaik tentunya bagi kehidupan, bagi keberlangsungan hubungan Lesti dan Bilar ke depannya. Tentu di malam hari ini adalah malam terkut, malam yang luar biasa, malam berbaperia dari tadi sore
hingga malam ini, di malam minggu ini, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 27. Sesuatu yang sesuai banget dan itu membuat kita semua pada bahagia dan baper. Oh my God, katanya. Langgeng ya bang. Okay banget kak, katanya. Wih, lagi-lagi kamu ya. Wah, ini foto prewed apa bukan ya? Iya, karena kita belum ada kejelasan sih. Ya sepertinya prewed, tapi sepertinya ada acara lain. Ya semacam drama-drama atau apa, kita juga tidak tahu. Lah inilah tiba-tiba akan muncul orang seperti ini ketika kalian ya klik. Wah ini foto prewed apa bukan? Bang Bi, kata mereka semuanya. Enggak kepengen apa ngelihat sekitar foto begini ya, semuanya pasti pengen ngelihatnya. Semoga Allah mudahkan semua niat baik kalian berdua, lancar-lancar dan sehat semuanya sampai hari pernikahan dan honeymoon ya abang. Dan di Lesti Kejora, wah honeymoonnya malam hari ini juga. Gak ngerti aku lah, pokoknya bingung dengan dan traveling karena ulah Lesti dan Bilar yang bikin kita menerka-nerka, kita dibuat berteka-teki. Prewed, woi, wakensi, lobby, first, pertama, waduh, pertama, masih ada lebih pertama lagi, jantung, jadi jantung. Pokoknya semua dari para fan Leslar mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar. Tentu kita semua pada baper di malam hari ini melihat kejutan keuangan yang mereka sajikan. Tentu saja ini adalah doa-doa dari berbagai fan bagi Lesti dan Bilar. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk selalu simak apa-apa sih kira-kira yang disampaikan oleh mereka dan kira-kira bagaimana pendapat kalian mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin luar biasa, makin hari makin menarik dan tentu saja makin hari membuat kita semua pada penasaran kapankah hari bahagia itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Mimpi-mimpi indah selama ini akan menjadi kenyataan. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mereka berdua jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Cukup mudah caranya. Kalian cukup dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Tentu hanya di channel kesayangan kita ini guys ya. Dan marilah simak beberapa pendapat lain lagi guys yang tidak sempat kita bacakan, tidak sempat kita ulas, tetapi kalian silakan simak benar-benar bagaimana sih menurut kalian kenyataan ini sebenarnya fakta di balik kejadian ini. Tapi jangan lupa kalian juga ntar harus di channel kita dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kabar-kabar tentang Lesti dan Bilar tentunya. Itu saja, terima kasih telah menonton, yuk bye bye dan simak ini dia.